Ketajaman Cristiano Ronaldo belum luntur di Liga Inggris musim 2021/2022 bersama Manchester United. Usia yang sudah 36 tahun bukanlah menjadi halangan baginya terus menebar ancaman ke gawang lawan. Sosok Cristiano Ronaldo akan semakin membawa Manchester United bertambah kuat. Pemain Portugal itu menambah sangar lini depan si setan merah walau sudah memiliki Edinson Cavani, Mason Greenwood, atau Marcus Rashford. Meski demikian, Cristiano Ronaldo tetaplah manusia biasa yang bisa dilampaui oleh pemain-pemain lainnya. Apalagi persaingan di Liga Inggris sangat ketat dan banyak talenta besar dunia yang tidak kalah dari Ronaldo. Terdapat beberapa pemain yang diprediksi bisa melakukan pencapaian lebih dari seorang Cristiano Ronaldo musim ini. Terutama melihat statistik yang ditorehkan, dapat mengungguli sang superstar Portugal itu. Sadio Mane, striker berusia 29 tahun yang telah memperkuat Liverpool selama 6 musim sejak 2016/2017 ini total telah mencetak 100 gol dari 237 laga di Liga Inggris. Gol ke-100 dan yang kelima musim ini dicetak saat menang 5-0 atas Watford, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Kedalaman skuad Liverpool luar biasa terutama untuk lini depan yang dipimpin oleh Mohamed Salah. Masih ada nama Sadio Mane yang tampil memukau dengan rajin mencetak gol musim ini. Pemain asal Senegal itu telah mencetak 5 gol dalam 8 penampilan Liga Inggris bersama The Reds. Sadio Mane melengkapi trio penyerang maut Liverpool bersama Roberto Firmino dan Mohamed Salah. Akhir pekan nanti Sadio Mane bisa menjadi kepingan kekuatan Liverpool saat melawan Manchester United. Sekaligus membuktikan Mane bisa melebihi apa yang ditampilkan Ronaldo. Romelu Lukaku, striker berusia 28 tahun yang kembali memperkuat Chelsea musim 2021/2022 ini total telah mencetak 116 gol dari 259 laga di Liga Inggris. Gol teranyar dan yang ketiga musim ini dicetak saat menang 3-0 atas Aston Villa, tanggal 11 September tahun 2021. Bomber Belgia yang ditarik kembali oleh Chelsea dari Inter Milan, Romelu Lukaku sempat meledak di awal musim, meski perlahan agak seret mencetak gol. Meskipun demikian, Lukaku mencatat 3 gol dalam 7 pertandingan. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel percaya Lukaku kembali on fire karena faktor kelelahan membela timnas Belgia. Lukaku adalah striker yang produktif dan telah mencetak 43 gol dalam 65 pertandingan untuk klub dan negara selama setahun terakhir. Bakal sulit bagi Cristiano Ronaldo untuk mengungguinya. Michel Antonio mampu tampil mengejutkan di Liga Inggris musim 2021/2022 bersama West Ham United. Antonio bahkan tercatat menjadi top skor sementara dengan koleksi 5 gol dan 3 assist dari 5 laga yang telah dilakoninya. Striker potensial West Ham dengan badan besar dan kekar. Ia membuktikannya dengan rajin mencetak gol dan merupakan nyawa lini depan The Hammers. Michel Antonio telah mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist dalam 7 penampilan musim ini. Pemain berusia 31 tahun itu terlihat tajam dan juga konsisten. Musim ini tampaknya akan lebih bersahabat untuk Michel Antonio, yang sering menjadi penentu bagi timnya. Ia bisa menjadi lawan ideal Ronaldo dalam bersaing hingga akhir musim. Jamie Vardy, striker berusia 34 tahun yang telah memperkuat Leicester City selama 10 musim sejak 2012/2013 ini total telah mencetak 125 gol dari 253 laga di Liga Inggris. Gol teranyar dan yang ketujuh musim ini dicetak saat menang 4-2 atas Manchester United, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Musim ini tampaknya akan menjadi kesempatan bagi Jamie Vardy menembus penampilannya yang buruk tahun lalu. Ia hanya mencetak 15 gol dalam 34 penampilan.
Benar saja sampai saat ini Vardy sudah mencetak 7 gol dalam 8 penampilan di Liga Inggris. Dirinya juga tampil istimewa saat membawa Leicester City menggasak Manchester United 4-2 dan berpotensi kembali meraih gelar top scorer. Mohamed Salah, sayap berusia 29 tahun yang telah memperkuat Liverpool selama 5 musim sejak 2017-2018 ini total telah mencetak 104 gol dari 166 laga di Liga Inggris. Gol teranyar dan yang ketujuh musim ini dicetak saat menang 5-0 atas Watford, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Musim 2021-2022 tampaknya sangat sensasional bagi Mohamed Salah. Ia telah mencetak beberapa gol menakjubkan dan sepertinya akan sulit bagi pemain lain untuk menghentikannya saat ini. Bintang asal Mesir itu telah mencetak 12 gol dan memberikan 4 assist dalam 11 penampilan di semua kompetisi untuk Merseysiders musim ini. Saat ini bersama Jamie Vardy, mereka memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 7 gol. Cristiano Ronaldo perlu melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mengungguli Salah musim ini.